Selesai anak asuhnya kalah 1-0 saat dijamu Arema FC, pelatih Borneo FC Milo Marseslia melontarkan kritik pedasnya. Milo menilai pelatih Arema Eduardo Almeida menggunakan strategi parkir bus. Untuk diketahui, strategi parkir bus merupakan istilah untuk tim yang bertahan penuh dengan menaruh seluruh pemainnya di depan gawang dalam dua garis lini pertahanan di belakang. Tujuan dari taktik ini adalah untuk mempertahankan skor sekaligus menghindarkan tim dari kebobolan. Coach Milo mengatakan, sepanjang pertandingan Arema terus bermain bertahan. Dia pun merasa tak habis pikir tim Singo Edan menggunakan taktik ini di hadapan pendukung mereka sendiri. Lebih lanjut, Milo berujar, Arema FC hanya menunggu anak tim Pesut Etam melakukan kesalahan. Kondisi ini dinilai berbeda dengan yang dilakukan oleh Borneo FC yang disebut Milo menguasai pertandingan serta menciptakan peluang. Tudingan dari coach Milo ini pun langsung dibantah oleh pelatih Arema Eduardo Almeida. Almeida mengatakan anak asuhnya bermain lebih efektif dan menciptakan peluang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.